Hari ini tanggal 14 Maret 2020. Kita lihat keadaan kondisi di Swedia kayak apa ya. Mau lihat di rumah mau lihat supermarket kayak apa keadaannya, dan di kota masih banyak orang yang jalan-jalan juga sih, tapi berkurang dan nggak ada yang pakai masker kecuali orang Korea dua orang. Terus ya udah, kita lihat apakah stok makanan sudah menipis, karena kalau yang di kota di Freedom's Plan yang di pusatnya itu banyak yang kosong. Jadi kita mencoba mau ke arah yang pinggir-pinggir. Sekarang kita menuju ke Willys gitu. Agak gede sih Willysnya. So let's see bagaimana keadaan di dalam sana. Dingin guys. Wadem guys. Tapi blereng. Ya. Ya, roti masih ada. Masih ada dikit-dikit. Oh. Ini roti masih banyak. Maybe this week it will be your food. Tuh orang pada belanja. Ini kosong karena diskon. Itu keranjangnya habis. Jadi bawa keranjang dua. Ya, boleh. Ini nasi. Beras maksudnya. Tuh, beras kosong. Kosong, 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 kosong. Oh, banyak yang makan beras juga. Sementara pasta di sini masih ada. Tuh, masih banyak. Oh, orang Swedia ternyata suka makan nasi. Ini ayam. Ini juga stok ayam. Wow, stok ayam. Ayam sekarang 22 krona. Murce say. Borong. Borong. Ya, walaupun harganya 22 krona, lihat dong. Kita belinya juga cuma satu, keles, gak lebay. Ini lengang sih di sini, gak rame-rame banget, gak heboh. Tuh, masih stoknya juga masih banyak. Endok alias talua masih banyak. Tuh, telur nih, stok telur nih. Tuh, masih banyak, jadi no worries ya. Susu ya menipis tapi masih ada. Tuh, susu-susuan masih ada. Tapi ada yang kosong juga sih. So,
masih banyak jusnya. Sampai ada yang santai, ada juga yang panik, yang beli banyak banget. Itu salah satunya masnya itu. Di sini makanan-makanan yang ini hampir habis. Tuh ada yang udah habis kosong. Tuh makanan-makanan yang frozen itu rata-rata habis karena memang pada buat stok untuk persiapan persiapan menyendiri kali ya. Tuh belanjaan orang nih. Tuh kosong. Sayuran yang kering, frozen juga banyak yang kosong. Toilet paper, nah ini toilet papernya masih banyak. Oh, tuh. Mbaknya beli sake-hake. Sayang, tuh masih banyak nih toilet paper, banyak yang kosong juga sih. 100. Tuh, sayang, can we? Dan sementara itu aku mau, ya. Sementara itu aku mau nyetok untuk persediaan bayi. Oke, lah kok ini yonta? Iki kata popo deh. Sayang, what is to vet lab? Is it diapers? No, washing cloth. Oh, nih buat bayi. Oke, kita mulai stok. Baru 8 bulan sih, tapi aku nyetok popok. Yang mana ya? Ada ide popok yang terbaik? Nih, banyak yang kosong juga tuh. Oh, larang ya popok ya. Tuh kondisi kasir rame. Belanja kita nggak banyak, cuma segini aja. Ini normal, nggak nimbun. Udah selesai belanja hari ini. Ini mukanya aku tutupin bukan karena ini ya, pengganti masker, tapi karena adem banget. Makanya mukanya juga adem. Ya udah, terima kasih sudah mengikuti belanja mingguan kita hari ini, sekaligus untuk laporan posisi grocery di Swedia. Dadah. Dadah. Hey doh.